6 November lalu bertempat di Auditorium Dewan Bandaraya Kuala Lumpur berlangsung pratonton media persembahan Inspitari 2015. Dalam penganjuran edisi ke-6 ini, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara memberikan ruang kepada para koreografer untuk mempersembahkan rekaan seni tari baru yang merangkumi pelbagai aspek tarian. Dan pastinya peranan media dalam memartabatkan tarian tradisional Melayu di kalangan anak muda adalah sangat penting. Jom kita bersama wakil media yang sempat kami temui. Saya rasa majlis malam ni memang bagus untuk menarik minat masyarakat muda untuk mengenali tarian Melayu. Yelah, sekarang ni banyak tarian seperti macam tarian moden-moden, tapi orang muda sekarang ni dah melupakan tarian Melayu. Jadi majlis malam ni memang bagus untuk menarik orang muda mengingati balik majlis tarian Melayu. Saya sebagai orang media sendiri rasa berbangga dengan apa yang dipersembahkan oleh JKKN, kerana pada saya setiap apa ni sembahkan JKKN ialah satu pembaharuan. Dari segi misalnya Inspitari hari ni, dia menggabungkan Inan Joget Zapin dan diberi nafas baru yang memang sepatutnya kita persembahkan ke generasi muda sesuatu yang lebih segar. Sebab tahu sajalah kita nak mengambil kita nak menjemput golongan remaja ni, kita ada sesuatu benda-benda yang baru. Dan apa yang diusahakan JKN ni lah satu usaha yang sangat murni lah ke arah kita mempertabatkan budaya kita. Dan bila kita sebut pasal tarian tradisional, ia bukan saja tarian, bukan saja seni budaya yang sangat halus, tetapi kita dapat melihat kesenian budaya itu daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi sebagai wakil media, kita bertanggungjawab untuk menyebarkan apa saja yang berkaitan dengan budaya seni kita. Dan seharusnya kita sendiri sebagai orang media berbangga. Kalau kita sendiri tak berbangga, kita tak boleh sampaikan mesej itu dengan berkesan. Jadi alhamdulillah saya pergi dalam bidang hiburan, so saya berpeluang berhadapan dengan benda-benda begini. Dan bila dapat membuat liputan tentang Inspitari ini, kami satu menjawab untuk kita menyebarkan kepada masyarakat luar betapa pentingnya kita mengetengahkan dan terus mengekalkan tradisi yang ada. Apa saja yang kita sebut pasal generasi muda, kita kena mulakan daripada sekolah. Even though mungkin agak klise, tapi dia oranglah sebenarnya generasi penerus kepada apa yang dia usahakan sekarang. So mungkin kita nak mengajak semua datang untuk menyaksikan benda ni macam dia training agak sukar. Tapi kita kena pergi mendekati diorang. Maksudnya adakan pertandingan di sekolah, peringkat sekolah rendah mungkin, peringkat sekolah menengah, seterusnya peringkatnya lebih global, maksudnya lebih besar, maksudnya universiti. Jadi kita kena ada usaha mendekati mereka, baru dia akan datang jiwa untuk meminati budaya kita. Sebab benda-benda begini memerlukan satu usaha yang agak gigih jugalah dengan kemasukan budaya macam-macam kan. So JKN kita kena turun padang mendekati golongan muda ni, mula daripada peringkat sekolah. Sebagai wakil media, kita sepatutnya terus menyokong program-program sebegini bila dijemput datang dan promote supaya orang ramai tahu adanya majlis-majlis sebegini. Ini salah satu cara yang boleh cari pelapis-pelapis daripada anak-anak muda, boleh tubuhkan dekat sekolah mungkin kelab kebudayaan untuk budak-budak sekolah mula menari daripada awal. Yalah, bila dah besar takkan nak menari, dah keras kan, macam itulah. Inspitari 2015 merupakan pentas para koreografer memperagakan kreativiti masing-masing dalam memperindahkan adunan seni tari tradisional dengan kesesuaiannya pada masa kini. Kita dengar pula komen lebih lanjut dari pihak penganjur mengenai matlamat Inspitari 2015. Inspitari sebenarnya adalah salah satu usaha yang dilaksanakan oleh Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara dalam kita memperkaya dan memperkasakan seni tradisi dalam menambahkan koleksi-koleksi seni tari yang sedia ada. Apa yang kami dah anjur selama 6 tahun ini, kita telah menghasilkan 80 buah karya, dan ada sebahagian pada karya-karya tari ini telah kita bawa ke luar negara. Nah, ini adalah usaha kita dalam menambahkan koleksi. Bagi tahun ini, dia berlainan sikit. Bagi tahun ini, kita mengadakan satu kewajipan yang wajar kepada semua koreografer di bawah JKKN ini untuk mereka mengadakan kajian lapangan. Kajian bidang daripada segi aspek permainan rakyat, daripada segi aspek alam semula jadi, dan juga segi aspek seni tradisi yang dirupakan. Kita suruh mereka mengadakan satu cadangan mengangkat apa yang ditinggalkan itu, dibuat diberi nafas baru menjadi salah satu bentuk yang baru sesuai dengan keadaan kita sekarang ini. Kita memberi garis panduan kepada para koreografer JKKN ini agar mencari sesuatu yang boleh dijadikan sebagai tarian repertuar, yang boleh kita bawa pergi luar negara, yang boleh kita ajar di sekolah, yang boleh kita jadikan di peringkat negeri, dan semua akan menghargai bidang ini. Untuk Inspitari 2015 ini, kita mencari orang kata sesuatu yang lebih segar, lebih dinamik, namun dalam masa yang sama kita tidak meminggirkan keaslian elemen tradisional itu. Apabila rakyat melihat sesuatu tarian yang dipersembahkan seperti Inspitari, kita dapat melihat ia adalah satu karya yang lebih segar. Walau bagaimanapun, kita telah ubah suai dari segi muzik dan juga pola lantai dan sebagainya untuk menarik minat generasi muda untuk melihat sesuatu yang
lebih orang kata relevan dengan masa kini. Ini adalah salah satu langkah untuk kita pulihara secara tak langsung ya, yang di mana sesuatu tarian yang dicipta oleh koreografer yang baru ia akan menghasilkan sesuatu yang orang kata lebih dinamik, namun dalam masa yang sama keasliannya tetap terpelihara. Ini adalah salah satu usaha untuk memperkayakan vocabulary dalam bidang tari, especially tari tradisional, dan ini dapat diterapkan apabila kita melalui proses eksperimentasi dalam seni budaya. Akan melihat bagaimana generasi di pihak sekolah dan sebagainya apabila ianya dijadikan modul, ia dapat digunapakai dalam pembelajaran di sekolah, di peringkat co-curriculum, peringkat universiti malahan sehingga ke peringkat antarabangsa. Ia bukan bentuk pertandingan, tapi ia adalah bentuk idea. Idea dan cadangan mereka mencipta sebuah idea kreatif mereka, mencipta sebuah idea yang boleh membaiki dan menambah koleksi tarian-tarian sedia ada. Ini mengapa yang kita adakan Inspiratari 2015 ini. Ini adalah platform untuk mereka mempersembahkan idea mereka ya, dan dalam masa sama mereka telah turun membuat kajian lapangan menghasilkan sesuatu yang unik namun diperakui ya, di mana ada di kalangan di dalam Inspiratari ini mereka pergi kajian lapangan yang jauh ya, dan apabila mereka mempersembahkannya di peringkat komuniti tersebut ianya diterima, dan ini memberikan satu orang kata diperakui oleh etnik itu sendiri. Jadi ini sesuatu yang baiklah sebab kita berusaha mencari sesuatu yang baru tetapi kita menjaga keasliannya.